Diploma in Vehicle Assembly Management, dijemput mengadap Nur Aisyah binti Abdul Wahab. Diploma in Automotive Service Technology, dijemput mengadap Wan Muhammad Ikhwan Iskandar binti Wan Saiful Bahari. Diploma in Procurement Management dijemput menghadap Nurul Aifa binti Muhammad Zaid. Diploma in Vehicle Inspection dijemput menghadap Fakrullah bin Masmi. Diploma in Automotive Parts Management dijemput menghadap Muhammad Hazim bin Setia atau Saman. Berikut pula ialah anugerah pengerusi Chairman's Award. Dan Diploma in Automotive Management System dijemput menghadap Nur Atikah binti Abdul Wahab. Chancellor's Award, Anugerah Chancellor, Diploma in Automotive Retail Management dijemput menghadap Zeti Nur Aida binti Ahmad Zahir. Menjunjung setinggi-tinggi kasih Tuanku. Ampun Tuanku berdua ampun, sembah patih mohon ampun. Patih mohon menyembah maklum ke sisi pengetahuan bahawa yang telah memilih Tuanku bahawa hadiah bagi graduan terbaik 7 orang ditaja oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad. Anugerah Pengerusi Chairman Award ditaja oleh Pos Malaysia Berhad. Dan Anugerah Chancellor, Chancellor Award ditaja oleh Proton Berhad. Ampun Tuanku, berdua-dua ampun, sembah patih, mohon diampun. Acara diteruskan dengan persembahan ucapan oleh Wakil Graduan. Tidak lain dan kedudukan dijemput mengadap
Zeti Nur Aita binti Ahmad Zahir, penerima anugerah Chancellor, menghadap rapat sembah sebuah bilik yang telah mengambil Tuan Guru bagi sembahan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengadap kebawah duli yang teramat mulia, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Al-Hajj, Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustaqim Billah, Chancellor di Abi Haikom, University of Automotive Malaysia. Patik menjunjung kasih yang tidak terhingga di atas pekerjaan Tuanku berangkat menggunakan Majlis Congregation ketika yang pertama Tuanku sebagai Chancellor. Yang hormat Brigadier General Datuk Sri Tan Sri Dr. Haji Kap Muhammad Kamil bin Jamil, Pengerusi Lembaga Governor di Abi Haikom University of Automotive Malaysia. Yang berusaha Profesor Dr. Gary James Clayton, Naib Chancellor di Abi Haikom University of Automotive Malaysia. Tetamu-tetamu kehormat, ahli keluarga yang dikasihi, rakan-rakan dan para graduan di Abi Haikom University of Automotive Malaysia tahun 2016. Izinkan Patik untuk memulakan ucapan ini dengan menzahirkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita semua hadir bersama di dewan ini pada hari kebelak dan bersejarah yang akan menjadi salah satu kenangan paling manis sepanjang hidup Patik. Ayah, ibu dan saudara mara sekalian, tidak terbatas rasa syukur dan terima kasih kami kerana pengorbanan dan sokongan ayahanda dan bonda. Tidak kira dari sisi kewangan atau sokongan moral, kerana kasih sayang ayahanda dan bondalah yang mendorong kami untuk terus berusaha ke arah kejayaan. Sesungguhnya, tidak akan dapat kami membayar semula masa, usaha dan pengorbanan yang telah curahkan ayahanda dan bonda dari saat-saat kelahiran hingga ke hari ini. Kepada rakan seperjuangan yang bersama melangkah ke universiti ini, andalah yang berada di sisi kami pada saat kami menghadapi tekanan, andalah rakan tawa dan rakan duka, dan andalah tempat mengandung nasib apabila ditimpa kesusahan. Kepada pensyarah dan kentangan universiti yang mendampingi kami dari hari pendaftaran hinggalah saat perpisahan, apabila kami melangkah keluar dewan ini, atas dorongan tuan-tuan dan puan-puan lah kami mencerahkan hati dan terus berusaha untuk mendapat 10 diploma. Kejayaan hari ini adalah kerana komitmen serta sokongan yang diberikan oleh semua tenaga akademik yang juga merupakan mentor kami. Pengalaman menimba ilmu di Abi Haikom University of Automotive Malaysia mengajar kita bahawa beban kegagalan dan kehampaan berubah menjadi ringan apabila dipikul bersama, dan kejayaan itu lebih manis apabila dikongsi bersama rakan-rakan seperti kejayaan yang dikongsi bersama para graduan pada hari ini. Apabila kami melangkah keluar dewan ini, cabaran seterusnya bukan lagi untuk menyiapkan tugasan atau lulus dalam ujian, tetapi untuk mengusahakan kebaikan yang akan berkekalan di muka bumi untuk generasi yang akan datang. Hanya dengan menghadapi cabaran yang sukar, akan kita mencapai kejayaan dalam bangga dan dalam rendah diri. Patik memperakui bahawa Patik adalah seorang graduan di Abi Haikom University of Automotive Malaysia dan berdiri seiring bersama rakan-rakan graduan sekalian. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apa yang kita sumbangkan kepada masyarakat pada masa hadapan, dan Patik mendoakan yang terbaik untuk semua graduan sekalian. Akhir sekali, izinkanlah Patik mengucapkan tahniah kepada anda semua. Setiap seorang daripada anda telah bekerja keras selama hari ini. Anda berhak meraihkan kejayaan anda hari ini, dan Majlis Convocation ini sebenarnya adalah untuk meraihkan usaha dan pengorbanan anda semasa bergelar pelajar di Abi Haikom University of Automotive Malaysia. Tahniah dan terima kasih di Abi Haikom of Automotive Malaysia. Pastinya kita ucapkan setinggi tahniah kepada Zeti Nur Aida dan semua raduan serta ayahanda dan bonda dan keluarga yang berada di sisi ini hari ini. Ampun Tuhan kedua ampun sembah Patik mohon diampun. Acara diteruskan dengan sesembahan ucapan Naik Chancellor. Profesor Dr. Gary